Sobat Serabis, apa kabar? Masih di Fashion Today, The Stylist Everyday. Nah, mengenai tip fashion sesuai dengan bentuk tubuh, pasti sahabat Serabis makin penasaran. Wah, saya bentuk tubuhnya tidak berbentuk wapir, tapi mungkin berbentuk apel atau misalnya bentuk segitiga. Nah, sekarang kita terusin nih. Nah, untuk yang bentuk tubuhnya segitiga terbalik, ini kebalikannya dari yang buah pir. Kalau buah pir melebar di bagian pinggang ke bawah. Kalau segitiga terbalik, tadi lebih besarnya tuh di bagian pundak, ke bawahnya mengecil. Cara menyiasatinya sangat mudah. Sahabat Serabis tinggal menggunakan rok yang agak lumayan bermotif atau ramai di bawah. Jadi orang perhatiannya tidak ke bagian pundak. Jadi jangan sampai nih, wah ini lagi musim misalnya baju atasan yang di bagian arahnya tuh lucu, misalnya ada motif agak lumayan cantik gitu. Jangan sampai ke bawah tren mode seperti itu. Nanti sahabat Serabis malah kelihatan kurang cantik. Kan belum tentu mungkin cantik di bentuk tubuh A juga cantik di bentuk tubuh Anda. Nah, untuk yang bentuk tubuhnya bentuk segitiga terbalik tadi ya, cirinya pundak itu agak besar kayak atletis, ke bawahnya mengecil. Jadi hati-hati, gunakan bagian atasannya tuh yang polos saja. Ya, mungkin warna-warna yang soft gitu kan, warna-warna toska, pink muda. Terus hindari bermotif atau banyak manik-manik atau aksesoris. Justru perbanyaknya di bagian ke bawah. Seperti yang saya kenakan ini sebenarnya rok, tapi kebetulan produk yang ini dari Supernova House ini roknya bisa jadiin baju atasan. Nah, misalnya pakai rok, kebetulan ini kan agak ramai nih dari mulai garis, terus ada kayak rempel-rempelnya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dipakainya di rok, orang perhatiannya ke bawah, jadi bentuk yang ininya tidak terlihat. Nah, selanjutnya untuk tubuh yang bentuknya itu segi panjang, jadi bagian dada sama bagian pinggulnya itu rata gitu, nggak kelihatan membesar di atas atau di bawah, jadi cenderung rata gitu segi panjang. Nah, ini menyiasatinya gunakanlah pakaian yang bentuknya itu agak tegas, garis-garis tegas atau geometris. Terus kalau bisa di bagian pinggangnya tuh yang agak membentuk ke pinggang gitu. Kan ada pakaian yang bentuknya itu membentuk pinggang seperti itu. Ya, jadi pakainya yang seperti itu. Misalnya saya berikan contoh ini kardigannya. Kan kerahnya itu geometris ya. Jadi kayak tegas gitu ininya. Seret gitu kan. Ini juga lurus. Terus pas bagian pinggangnya ini membentuk juga. Bentuk juga, sehingga sahabat Serabis walaupun bentuk tubuhnya itu lurus rata, tapi menggunakan ini terlihat lebih cantik. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk yang bentuk tubuh yang selanjutnya adalah bentuk tubuh apel. Jadi untuk yang tubuh apel itu dicirikan dengan bagian dadanya yang besar tapi ke bawahnya kecil. Nah, untuk yang ini gunakanlah baju dengan tali di bahu. Jadi kayak dress tapi yang ada talinya di sini. Kayak gitu. Jadi cantik kayak saya gunakan. Ini juga ada talinya. Nah, jadi talinya ini kalau misalnya pakai dress atau pakai atasan tuh yang ada talinya di pinggir gitu. Jadi kelihatan cantik banget. Kayak gitu. Oke. Terus untuk belt kalau bisa di bagian pinggulnya juga pakai belt. Jadi kelihatan cantik banget pas ketika menggunakan baju atasannya. Oke, untuk selanjutnya, untuk tubuh yang bentuknya itu kayak jam pasir. Nah, untuk yang bentuk tubuhnya jam pasir, jadi bagian dada dan bagian pinggul ke bawahnya itu besar. Nah, jadi teman-teman juga sahabat Serabis harus hati-hati dalam memilih busana. Memang sih ini kelihatannya bagus, cuman tetap saja kalau misalnya salah dalam memilih busana juga tetap tidak akan terlihat bagus. Jadi pundak dan garis pinggangnya itu sama, pundak dan garis pinggang itu sejajar. Itu untuk yang jam pasir. Jadi gunakan baju atasan dengan leher yang terbuka dan datar sehingga bisa membantu menonjolkan bahu yang indah. Gitu kan? Celana pensil atau rok A-line juga bagus. Nah, kalau jadi rok A-line, misalnya saya perlihatkan ini. Nah, ini
ini misalnya kalau kan ini rok nih, tapi bisa juga sih jadi baju atasan, karena memang produk dari, kebetulan ini saya pakai produknya Supernova House, rok bisa menjadi baju atasan karena ada resletingnya di sebelah di sini. Nah, kalau dipakein rok kan jadi rok elegan, jadi untuk bentuk tubuh yang jam pasir tadi ini cocok. Terus kalau misalnya dijadiin baju atasan, ini kan si kerahnya tuh datar ya, jadi si apa namanya ininya kelihatan bagus si tulang ininya. Nah seperti itu. Oke, itu untuk beberapa tips sesuai bentuk tubuh, kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi sahabat Serabis, tetap di Fashion Today, Be Stylish Everyday.